Arman adalah seorang pengusaha percetakan dan banyak sekali orderan percetakan yang diterima oleh Arman. Arman sangat ingin menambah fasilitas usahanya serta sumber daya manusia untuk mengembangkan usahanya lagi sehingga mampu mengerjakan order besar sekaligus. Namun, keinginan dan kebutuhannya tersebut terkendala modal karena untuk memenuhi kebutuhan usahanya tersebut dibutuhkan modal yang besar. Arman pun kemudian nekat datang ke bank untuk mengajukan pinjaman dana. Tetapi proposal Arman ditolak karena tidak memiliki catatan dan laporan keuangan atas usahanya selama 3 tahun terakhir. Padahal dengan tertib administrasi usaha dan melakukan pencatatan transaksi keuangan, Arman dan juga pelaku usaha lainnya dapat memantau perkembangan usaha, membantu melakukan pengelolaan keuangan demi kelangsungan dan kemajuan usaha selain untuk mengajukan pinjaman modal. Seandainya saja Arman mengetahui bahwa dengan tertib administrasi usaha dan dengan melakukan pencatatan transaksi keuangan usaha, tentu bank tidak akan menolaknya. Demikianlah kondisi kebanyakan pelaku usaha mikro dan kecil atau UMK di Indonesia. Sangat jarang di antara mereka yang melakukan pencatatan transaksi keuangan dan membuat laporan keuangan masih dirasa menyulitkan. Padahal 99,99% jumlah unit usaha di Indonesia adalah UMK dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 97,16% dari total tenaga kerja di Indonesia. Kontribusi UMK terhadap PDB di Indonesia sangatlah besar, yaitu mencapai 1.451,5 triliun rupiah. Mengingat kontribusi UMK yang besar dan untuk mengatasi masalah di atas, serta dalam fungsinya untuk menggerakkan perekonomian Indonesia, khususnya dalam rangka membantu pelaku UMK dalam mendapatkan akses perbankan. Bank Indonesia bersama Ikatan Akuntan Indonesia meluncurkan program pencatatan transaksi keuangan atau PTK bagi usaha mikro dan kecil atau UMK. Program pencatatan transaksi keuangan terdiri atas pedoman dan modul pencatatan transaksi keuangan bagi UMK dengan menggunakan standar yang jauh lebih mudah dari standar akuntansi perusahaan besar. Hal tersebut sudah dikomunikasikan kepada lembaga keuangan, khususnya perbankan sebagai pihak yang akan berkepentingan dalam menilai dan membaca laporan keuangan sebagai salah satu pertimbangan dalam memberikan kredit atau pembiayaan kepada UMK. Aplikasi pencatatan transaksi keuangan yang disusun juga sedemikian sehingga membantu pelaku UMK melakukan pencatatan transaksi keuangan dengan mudah tanpa harus menginputkan data transaksi secara debit kredit, namun tetap tercatat secara debit kredit. Aplikasi ini juga dapat diunduh secara gratis. Berikut ini fitur-fitur aplikasi PTK mencatat transaksi keuangan untuk multisektor dan multi-user. Satu aplikasi di dalam sebuah smartphone dapat mencatat beberapa jenis sektor usaha sekaligus seperti jasa, perdagangan, manufaktur, pertanian. Menginput dengan metode yang mudah, pengguna tidak direpotkan dengan konsep bahasa atau sistem transaksi akuntansi yang rumit. Pengguna dibimbing melalui susunan menu yang memudahkan dalam mengkategorikan, memilih, dan menginputkan transaksi menurut jenisnya. Laporan keuangan yang disediakan lengkap dan akurat, mulai dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan dilengkapi dengan laporan rincian pos-pos keuangan dan laporan kinerja keuangan terkait solvabilitas, likuiditas, dan profitabilitas. Laporan yang beragam, laporan tersedia dalam berbagai format seperti grafik, PDF, dan juga Excel. Memindahkan data antar smartphone dengan fitur backup dan restore, pengguna dapat secara rutin melakukan backup dan menyimpan data backup tersebut pada memori eksternal smartphone untuk menjaga kelangsungan pencatatan transaksi keuangan. Jika sewaktu-waktu terjadi kerusakan smartphone, data dapat dikembalikan dengan melakukan restore pada smartphone lainnya. Mari unduh dan install sekarang juga aplikasi PTK UMK, pencatatan transaksi keuangan bagi UMK. Caranya,
dengan mengetik kata kunci aplikasi PTK UMK di Google Play Store. Tanpa batas jumlah entitas usaha, tanpa batas jumlah transaksi keuangan, tanpa batas periode laporan, tanpa koneksi internet, tanpa syarat. Gratis!